Pengolahan air limbah, terutama air limbah dari rumah tangga di dusun kami, sebelum ada Sanimas ini terbuang sembarangan, yaitu mengalir di selokan-selokan di depan rumah dan juga di belakang rumah, dan itu semuanya bermuara di sungai. Nanti kalau ini Pak, bisa untuk nyirami tanaman Pak, yang hasil keluar dari. Oh iya. Oh, limbahnya itu ya di sana ya. Saya ingin memberitahukan bahwa sebelum adanya sanitasi berbasis masyarakat ini, warga kami itu membuang kotoran itu langsung ke got. Jadi semua yang ada di dari WC, dari kamar mandi, dari wastafel semuanya masuk ke got. Lah itu kalau mas musim penghujan itu kotoran bisa langsung mengalir, bisa langsung hilang. Tapi begitu musim kemarau itu kotoran dan tinja itu menumpuk di got-got itu, jadi menimbulkan bau. Setelah ada sanitasi dari PUPR ini, itu semuanya kotoran bisa masuk ke IPAL dan terkelola dengan baik. Jadi apa yang kami buang setiap harinya itu bisa dikelola langsung masuk ke IPAL. Kegiatan perjalanan ini yang dilaksanakan oleh masyarakat yang ada di sini. Jadi baik itu tenaga pemikirnya, tukangnya, ya itu semuanya kepanitiaannya dilaksanakan oleh semua masyarakat. Tidak ada istilahnya ikut campur dari pihak luar. Jadi semuanya pure masyarakat. Kami dan masyarakat sangat terbantu dengan adanya pembangunan IPAL ini dalam segi ekonomi, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Alhamdulillah, kami dari KPP bekerja sama dengan masyarakat penerima manfaat. Setelah bangunan selesai, kami akan menjalankan SOP yang berlaku dan telah diberitahukan kepada kami dengan sebaik-baiknya. Kami sekarang sudah bersih, semua kotoran bisa dikelola dengan baik dan warga kami akan sehat karena bagaimanapun juga IPAL ini sangat membantu kami untuk menampung semua kotoran-kotoran yang tadinya tidak terkelola dengan baik, akhirnya sekarang sudah masuk ke dalam IPAL. Terima kasih Kementerian PUPR. Terima kasih kepada Kementerian PUPR yang telah memberikan bantuan kegiatan kepada masyarakat sehingga masyarakat di sini betul-betul bisa memanfaatkan dan lingkungannya menjadi sehat.